Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama saya Fidah bin Selamat dalam segmen Bicara Minda pada malam ini. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang sudi menonton, yang dah subscribe. Subscribe pun dah sampai, alhamdulillah, sampai 2131. Terima kasih banyak bagi yang banyak memberi sokongan dan juga memberikan pandangan dan idea serta komen lah, komen-komen yang membina. Okey. Jadi malam ni generally actually nak bercerita sedikit tentang isu scammer. Secara asal dia aku akan menyentuh scammer di dalam konteks pengeluaran Aisina ni, sebab ada kes yang ditipu, maksudnya masih belum lagi, tapi ada percubaan lah, termasuk juga dengan beberapa isu-isu skema yang lain. Jadi aku nak menjelaskan sebagai orang yang mungkin agak dekat dengan benda ni, jadi aku nak memperjelaskan sedikit tentang macam mana kita nak kenal pasti yang mesej ataupun menelpon kita tu adalah skema ataupun adalah daripada agensi ataupun pihak yang betul. Contohnya kalau dia menggunakan KWSP, misalnya kita nak differentiate, misalnya kita nak bezakan dia, adakah dia adalah benar-benar daripada KWSP ataupun dia adalah skema. Okey. Jadi dalam perbincangan ni aku lebih suka untuk tunjuk berdasarkan pada a few screenshot yang aku dapat hari ini daripada Facebook dan sebagainya. Jadi kita akan pergi kepada screen laptop, aku akan ceritakan daripada situ lah, memperjelaskan ada beberapa tips mudah lah untuk kita kenal pasti. Jadi boleh tengok di laptop, kita pergi sekarang. Okey. Tadi dah briefing sikit dan dah bercerita sikit. Jadi di sini aku ada buka tab beberapa contoh, kita nak tengok macam mana kaedah-kaedah skema ni nak memperdayakan kita. Okey. Yang pertama sekarang, sebab kita tengah hot dengan isu pasal pengeluaran Aisinar. Okey, jadi kita boleh tengok di sini ada beberapa lah kaedah. Yang pertama, ini semua daripada perkongsian daripada Facebook lah di sini. Ini fakta daripada KWSP lah. KWSP tidak benar melantik pihak ketiga untuk menguruskan pengeluaran anda. Tiada aplikasi yang dibangunkan untuk meminta maklumat ahli berkenaan permohonan Aisinar. Jadi dia kata guna aplikasi yang diberitahu oleh pihak KWSP saja. Okey, aplikasi-aplikasi lain contoh macam ni, MyFund, Aisinar Online, ni Aisinar Online semua ni adalah palsu belaka. Okey, ini fakta daripada KWSP. Jadi kita pergi kepada contoh skema di sini. Yang ini skema dalam bentuk telefon, dikongsikan oleh seorang sahabat kita dalam Facebook dia. Dia kata nombor ni call, lepas tu tanya pasal KWSP dan dia kata ada tunggakan sebanyak 100, lepas tu terus sambung kepada balai polis. Ini adalah contoh skema yang paling senang sekali. Tunggakan mana-mana saja, lepas tu boleh sambung pula pada balai polis. Telefon daripada KWSP contoh Pulau Pinang, balik pulau ke mana ke. Okey. Lepas tu tiba-tiba terus sambung line kepada Bukit Aman. Kadang-kadang kalau kata yang jenis kes skema accident ni, okey, ada saman apa semua, ada accident, telefon daripada Johor, plate kereta sekian-sekian, betul lah plate kereta tu kita punya. Lepas tu daripada Johor terus sambung line kepada Bukit Aman. Itu nampak sangat bohong. Siapa yang faham konsep sambungan-sambungan talian ni, sebenarnya sambungan talian ni di internal saja, dia dalam bangunan tu saja, dia tak boleh merentasi bangunan-bangunan lain, sebab direct line hanya dalam satu bangunan tu saja. Kalau kata direct line daripada Johor tarik kepada Bukit Aman tu, cuba bayangkanlah macam mana. Memang benda ni macam memang mustahil lah. Okey. Lepas tu EPF pun takkan telefon. Dia takkan telefon, ada tunggakan pun mustahil juga ada, sebab kalau kata caruman tak ada tunggakan, dia sama ada masuk caruman ataupun tak ada masuk caruman. Tak ada masuk caruman pun EPF pun takkan buat apa-apa, sebab logik dia sama ada mungkin kita berhenti kerja, kita
cuti tanpa gaji dan sebagainya. Jadi memang tak ada caruman. EPF pun dia takkan macam, oh, kena bayar yang 3 bulan lepas yang tak tak ada caruman. No such thing. Tak ada benda bersentuh. Okey. Contoh yang kedua, ha, macam ni. Lagi satu, ha, perhatian RM0. Nampak macam betul lah. Sebab bubuh nama. IC anda akan dibekukan buat sementara bagi memberi laluan pihak bank menguruskan baki tertunggak anda. Sila hubungi Encik Safwan, siap bagi nombor telefon untuk mengelakkan pendaftaran garnishi order. Dengar-dengar sehingga 75% dan sebagainya. Pun tak ada. Pihak KWSP pun tak boleh bagi arahan kepada pihak bank untuk membekukan sebagainya. Beku-beku ni adalah kerja semudah kita faham. Adalah arahan daripada Polis Diraja Malaysia. Jika ada sebarang kes AMLA ke sebagainya dah terlibat dalam tangkapan, pertuduhan dan sebagainya, itu dia yang boleh dibekukan. Selain benda ni, sini ayat dia pun walaupun nampak macam sedap, siap ada nama, Safwan, nombor telefon sebagainya, tapi dia tulis akaun iSinar. Kita mana ada akaun iSinar? Kita punya akaun 1, akaun 2 je. Kita tak ada akaun 1, akaun 2, akaun iSinar, akaun iLastery, tak ada. Dia akaun 1, akaun 2. iSinar ni buat keluar akaun 1, iLastery ni buat keluar akaun 2. Itu saja. Lepas tu, pembukaan wang. Tak ada lah. Tak boleh. Benda ni semua mustahil. Yeah. Kalau dapat SMS macam ni, abaikan. Tak payah nak telefon. Buang masa sahaja. Okay. Contoh yang ketiga pula. Okay. Berkonsen dari saudara kita. Peringatan tak akhir. Prosedur tindakan warang. Sita lelong. Yang ni dia tak spesifik kepada kita punya iSinar dan sebagainya. Cuma kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang share apa berkenaan dengan dia punya status permohonan iSinar. Kadang ada keluar maklumat nama. Kita macam Facebook pun kita juga boleh, kadang-kadang kita boleh dapatkan nombor telefon dan sebagainya. Jadi skamer ni dia nampak, oh, orang ni berpotensi. Dia ni kalau ikut penceritaan dia, dia mengalami kehilangan pendapatan lebih daripada 30%. Jadi kemungkinan besar permohonan dia akan lulus. Jadi dia ni dan nak lulus ni kita boleh buat lah. Kita habak macam ni lah. Kita ada tubuhkan depan semua. Lepas tu kita akan sita, masuk notis mahkamah lah apalah. Tak ada. Mahkamah dia takkan ada hantar SMS lah apakah. Sebarang tindakan apa semua, dia ada penghantar saman lah. Hantar saman yang akan menghantar saman kat kita, dia kena bagi secara by hand. Dia tak ada konsep telefon, okay, ada tunggakan, ada proceeding apa semua. Kita tak main mahkamah pun, mahkamah pun takkan telefon kita. Dia sama ada dia hantar hantar saman ataupun kalau tak main, dia berkulak warang tangkap. Kalau itu pun kalau kata pihak polis minta lah. Jadi berkulak warang tangkap itu terus macam tu je. Tak ada mereka nak susah payah, mereka pun tak ada masa nak telefon kita. Sama juga macam KWSP tadi. KWSP pun time-time PKP ni pekerja pun 30%, 50% pun orang kurang nak buat proses dokumen untuk permohonan iSinar sebagainya. Tak ada masa mereka nak telefon beritahu, dokumen tak cukup. Semua benda tu mereka cuma perlu buat dalam sistem. Tak cukup, mereka tukar pergi kalau orang, mereka habak, mereka tag je apa yang mereka nak, dah mereka return balik benda tu kat kita, kita akan dapat check dekat status kita. Tak ada mereka nak telefon, habak, ni tak cukup ni, kena masuk duit ke apakah. No such thing. Jangan percaya. Okay. Intrim. Hijau pun. Okay. Ni perkongsian daripada seorang sahabat kita pula. Ini daripada lembaga hasil lah. Dia kata tax refund. Receive tax refund RM309 from iSinar. Nampak lah mengarut. Dapat tax tapi daripada iSinar. Macam mana tu? Tax daripada lembaga hasil, iSinar daripada KWSP. Dua entiti yang berbeza. Lepas tu dia kata pula, klik pula sign in to accept your incoming fund. Yang ni dia panggil, kalau salah aku, phishing. Dia akan masukkan kita kepada laman web yang nampak macam legit. Nampak seolah-olah macam betul. Kita kena key-inkan maklumat kita, nombor akaun, dan kadang-kadang dia akan minta nombor password, nombor PIN dan sebagainya. Lepas tu esok lusa masuk check duit, dah tak ada. Kadang-kadang tak habis esok lusa pun, lepas beberapa minit je check duit, duit dah kena transfer. Sini pun dah tak nampak tak munasabah dah. Tax cukai lembaga hasil, iSinar ke BSP, tak ada tak ada cukai ke BSP. Kita punya apa, caruman untuk pelaburan
benda ni langsung tak munasabah. Jadi dengar best regard inilah revenue daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau ada orang tertekan ni, wallahualam lah, tak tahu lah. Tapi saya nasihatkan rajin-rajin lah kita membaca. Kalau kata tak faham tu, sebelum nak buat apa pun, tanya. Setidak-tidaknya boleh telefon K-Line, KWSP, K-Line, Lembaga Hasil dan sebagainya. Jangan terus sebabkan oh, aku nak lulus ICNR ni RM10,000, RM14,000 ke apa ke. Tak apa, aku tekan lah, bayar lah RM309. Nah, lelah, habis. Yang intrin dapat RM1,000 dalam habis, yang RM10,000 pun datang esok. Malam ni lulu, esok masuk duit, pun lesap sekali. Benda-benda macam ni, dia ada common sense. Common sense, kalau kita rajin membaca, kita faham, kita tahu. Macam aku cakap tadi, teks adalah lembaga hasil. Tak ada kena-mengena dengan ICNR. Okay. Jadi macam mana dua benda ni boleh berada dalam satu isu. Jadi ni memang sangat jelas skema. Okey. Yang ketiga ni berkenaan dengan Maybank. Okey, Maybank kemarin beberapa hari lepas dalam News Extend pun dah tulis biggest bank one of fake Maybank website used by scammers. Jadi benda ni ada, dia ada dia punya image tu, nanti aku cari je. Kata digunakan untuk scam. Jadi yang scam tu dia guna ni campaign maytoyou.com. May.com ni wah, kalau tekan pula set masuk balik campaign maytoyou.com. okay. Kalau orang yang mungkin tak berapa faham, dia akan kata weh, ini betul ni .com ni, .com ni murah ha, setahun RM50 lebih ha, boleh buat, bukannya susah. Nama pun nampak macam guna-guna ni, yang ni description semua ni semua kita boleh buat, boleh apa, dia pun copy paste sikit apa, dia bubuh tang sini, kita masuk, dia pun buat interface reka bentuk yang sama, kita boleh tengok images ke. Masa ada tang sini ada beza dia. Kita buka website, kredit kepada tashnef.com lah, sebab dia pada bubuh entry pasal benda ni kan. Tengok ni dalam Maybank to you, macam ni Maybank to you. Kalau yang skamer ni lah, campaign to you, sebijik dia berbuat sama, tapi kita boleh tengok lah dia punya konsistensi tu tak ada. Kalau orang yang biasa guna internet banking ni, dia boleh, orang kata bila tengok pun kita dah boleh tahu lah, nampak lah tak betul ni pasal apa ni. Yang kedua yang paling penting, dia punya web address. Okey, berkenaan dengan scammer daripada bank. Okey, banyak yang orang duk cerita dulu duit hilang sebagainya, depa duk marah bank lah apalah, duit kena tarik lah apalah. Sebenarnya istilah duit kena tarik ni saya pun tak boleh nak komen banyak lah, tapi kebanyakan kes yang duit hilang dan sebagainya, boleh katakan hampir 99.9% adalah kesalahan daripada pengguna tu sendiri. Macam ni, kadang dia dapat email dan sebagainya kan. Dia dapat email, dia kata konon daripada Maybank, Maybank kata klik. Dia pun menggunakan untuk akses dia punya Maybank to you tu, dia pun menggunakan link yang diberikan daripada email dan sebagainya. Yang mana link tu bukannya link Maybank to you betul. Kadang-kadang link tu pun dia boleh juga macam cover lah, dia tulis nama-nama lain, tapi bila kita tekan, kita akan masuk dekat tempat lain yang mana rupa bentuk dia tengok sebiji sama macam Maybank to you. Itu masalah. Sebab bila kita masuk, kita type user ID, kita type password apa semua, dia ada macam Trojan tau. Trojan ni dia boleh recording, dia boleh baca apa semua. Jadi data tu dia akan save kepada scammer tu. Jadi kita dah type user ID Firdaus Selamat, contoh password 123456789, ada huruf A besar contoh. Jadi benda tu recording. Tapi bila kita nak masuk tak boleh, kita ni apa enter tak boleh. Tapi benda tu dekat scammer dia dah dapat lah, dia dapat, dia buat kerja dia cepat lah. Sebab sekarang banyak fund transfer agak-agak mudah untuk ni, jadi dia pun buat cepat lah. Dia pun transfer lah, elok kita pergi Maybank to you pun masuk, tengok-tengok lah, dah duit tak ada lah. Sebab tu nak masuk website bank, jangan duk klik apa-apa link yang mana yang diberikan, masuk link yang official. Kalau tak tahu, Google je contoh Maybank to you, Maybank contoh ha. Search dia macam ni, dia ada keluar Maybank to you, kita pun boleh tekan sini masuk, dia akan keluar ha, interface dia proper. Maybank dia ada beberapa interface lah, dia ada yang baru dan juga yang lama.
Macam ni benda yang betul. Nampak konsistensi tulisan dia macam mana, bold dia macam mana, dia punya apa link-link di bawah ni macam mana, sama size apa semua. Kalau kata yang scam, kadang-kadang sini biru kecil, tiba-tiba kat sini melayu-melayu semua besar. Bila benda tu tak konsisten, sini kecil, English kecil, bahasa Melayu besar, dia punya gambar ni blur ke apakah, itu maksudnya scammer, website tipu, phishing. Okay, yang ni pun dah boleh tutup dah. Yang ni tadi yang daripada LST lah, dia kata benda ni dia post dalam Facebook, menjanjikan ada hadiah dan sebagainya lah. Jadi minta berhati-hati. Okey. Last kali adalah scammer dalam bentuk email. Okey. Scammer dalam bentuk email. Yang ni yang daripada apa yang aku dapat sendiri lah. Okey. Contoh aku dapat ni. Yang ni tak mau ni. Backlit. Yang lagi satu tu lagi shock. Kisha Coiler. Okey. Sejak duk buat YouTube ni. Lepas tu Alhamdulillah views dan subscribers pun naik. Dan tu dapat. kishacoiler@post.cz. Okay, dia main hantar. Dia kata dia represent Filmora, want to share video editor. Filmora ni adalah satu program untuk edit video. Okay, company recently enter the market, saham apa semua kan, bla 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 bla, address you, following request. Okay, dia nak kita buat satu video apa semua dalam tempoh 45 hingga 60 saat, the description ni macam ni, apa-apa benda apa semua. Lepas tu I will also leave here my colleague Alexandra WhatsApp nombor. Ni nombor dia plus man apa-apa ni. Okay. Bila kita mula contact, kalau kita percaya, habis kita akan kena scam. Dia kata dia nak sponsor kita, dia nak suruh kita buat short video apa semua, dia nak bagi kita guna Filmora ni. Dia ada pro version yang kita kena bayar. Tapi nanti dia buatlah, dia kata untuk kita dapatkan yang pro version ni, kita kena transfer duit dekat dia $100, lepas tu baru kita boleh guna ni. Ha, itu scam. Lagi satu, Cristashial. Ini pun sama juga, email.cz tadi, post.cz. benda-benda ni semua mudah je nak register online, dah banyak. Okay, hello representative Tashland Publishing, we are now ada game Dying Light 2 release very soon. Tak keluar lagi. Lepas tu dia kata to order advertisement for this game for you, your YouTube channel. Dia nak book, macam kita dia nak kita promote lah. Okay, download produk bla 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 apa semua. Ini pun salah satu bentuk scammer. Dia nak kita contact dia balik. Jadi kita macam bila kita buat kita ni semua benda-benda yang tak betul lah, takut esok kita pula kena tindakan daripada YouTube lah, channel kena takut kena tutup. Ini salah satu contoh scammer juga. Okay, channel tak banyak orang pun, tapi ha, dia kata nak kita review semua. Orang bukan tengok sangat pun video dalam channel ni. Jadi ini salah satu contoh skema lah. Okey, jadi itu saja yang aku nak kongsikan secara ringkas berkenaan dengan yang skema panggilan telefon tadi pun. Macam tu juga, kalau yang duk telefon ni kita senang je, kita boleh dengar juga. Kebanyakan skema ni kadang-kadang kita duk dengar dia bila cakap tu slang dia lain. Dia tak macam, kalau kata dia Melayu, dia tak macam orang Melayu kita. Dia slang dia, tak mahu sebut lah macam slang mana kan. Tapi kalau orang perempuan pun cakap pun macam suara ke dalam. Tekan-tekan, oh anda ni ada kesalahan, ni apa, kemalangan. Mengaku salah tak? Mengaku ni tak? Betul tak? Dia duduk cakap-cakap je lah, itu semua bohong lah. Apa-apa pun mudah saja, bila kata ada dapat panggilan, kalau tak pasti cakap tak apa, saya akan refer kepada balai polis berhampiran, saya akan rujuk kepada bank saya yang dikatakan akaun saya ada masalah dan sebagainya. Saya akan rujuk kepada pihak kredit SP dan juga saya akan rujuk kepada pihak lembaga hasil dan sebagainya. Okay, semua ada nombor kain lain, semua boleh telefon ataupun semua kita boleh pergi secara bersemuka. Okay, jadi kita kembali kepada live video untuk dengar sedikit penutup. Okay, terima kasih banyak. Okay, tamat di laptop. Jadi itu secara general adalah tentang beberapa tips tentang macam mana kita nak kenal pasti dan nak membezakan antara scammer dan juga antara pemanggil ataupun SMS yang betul daripada agensi dan sebagainya lah. Jadi konsep dia seperti yang diulaskan tadi, mudah. Yang pertama kita kena ingat
Selalunya lah, selalunya kalau sebab aku dalam bidang yang hampir berkaitan, okay, selalunya agensi ataupun syarikat swasta, perbankan dan sebagainya, dia jarang nak telefon customer. Okay, kalau cerita dalam konteks Aisina ni, macam aku cakap tadi, yalah, dalam kita PKP ni bilangan orang yang bekerja apa semua sebagaimanapun berkurangan 30%, 50%. Jadi tenaga kerja tu digunakan untuk memproses permohonan dan sebagainya. Jadi mudah kata dalam bahasa yang orang mudah faham, mereka ni pun tak ada masa nak telefon kita. Okay, itu yang pertama kita kena ingat. Yang kedua, highlight balik, apa-apa saja panggilan ataupun SMS ke apa-apa, dia kata kita ada penggunaan, dia kata kita ada berhutang apa semua, jangan risau. Kalau betul kita dapat macam tu dan kita rasa takut dan sebagainya, cakap ke dia, tak apa, saya akan pergi kepada bank berkenaan dan kita akan bincanglah bank ataupun dia kata dekat APF ataupun dengan lembaga hasil tadi, dia kata ada hutang apa, kena bayar tunggakan apa semua kan. Jadi kita kata tak apa, saya akan pergi kepada cabangan yang berhampiran. Kalau bila dia kata tak boleh dan sebagainya, itu skamer lah tu. Kenapa kita nak pergi untuk dapatkan penjelasan yang lebih lanjut dekat cabangan tu, tak boleh. Unless dia kata disebabkan oleh PKP dan sebagainya lah. Tapi kalau disebabkan PKP dan sebagainya pun, dia masih boleh menunggu dan dia pun takkan minta maklumat-maklumat yang terlalu sulit ataupun dia pun takkan minta duit pada kita. Okey, dua benda yang kita kena ingat. Yang pertama, mereka pun tak senang nak telefon kita. Yang kedua, apa-apa kita boleh rujuk balik pada cawangan dan jangan sewenang-wenangnya memberi maklumat atau memindahkan wang untuk membuat bayaran. Harap daripada penjelasan di skrin laptop tadi boleh membantu semua, actually bukan kata pemohon Aisina sebagainya lah, termasuk pemohon BPR, penerima BPN, pemohon untuk BPR dan juga pengguna-pengguna lain lah, pengguna internet banking dan sebagainya. Jadi bila kita tengok benda-benda macam ni, diharapkan lebih berhati-hati. Okey, jadi itu saja perkongsian untuk malam ni. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Okay, kita berjumpa lagi lain kali. Terima kasih banyak lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.